akan dibutuhkan generasi muda yang berkualitas untuk perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Tak mudah bagi mahasiswa yang dituntut proaktif dan komunikatif di dalam menanggapi wacana yang aktual. Apalagi yang belum terbiasa berani mengajukan tangan untuk berani berpendapat. HMK Peradilan Pidana hadir dengan tujuan menciptakan suasana akademik dan membentuk mahasiswa kritis, analitis, dan informatif di bidang hukum. Dengan dasar cinta, dengan menggandeng dan merangkul seluruh mahasiswa hukum Universitas Trunojoyo Madura, internal maupun eksternal HMK Peradilan Pidana. Dalam berorganisasi, kita diajarkan bagaimana cara bergotong royong untuk mencapai sebuah tujuan. Maka, terciptalah budaya keilmuan dan akademik, sehingga terbentuk mahasiswa yang proaktif dan komunikatif dalam menanggapi wacana yang aktual, serta merekonstruksi dan transformasi pemikiran di bidang hukum. Dan inilah kami.